Hai hai hai, berjumpa lagi dengan Mas Mazing yang asli. Ya udah, botaknya teman-teman. Alright, sekali lagi kita masih ada di game api gratis Battleground ya, menemani kalian yang mungkin lagi ngendok ya, karena di luar lagi hujan dan kalian gak bisa kemana-mana. Tenang, Mas Mazing akan menemani kalian dengan konten buka-buka vol ya. Vol Mas Mazing ya sudah Mas Mazing simpen kurang lebih selama 1 tahun, selama tahun 2022 ini. Jadi sebelum videonya dimulai, langsung pencet tombol like-nya, tembusin 5000 like seperti biasanya. Let's go. Oke, di sini Mas Mazing punya sekitar 82 crate full ya. Jadi kita akan buka mulai dari bundle Roger Sumatera yang Mas Mazing dapat kemarin di event Token Tower harga 1900-an diamond ya. Oke, langsung kita open saja. Kita mulai dari bundle ini. Roger Sumatera dapat satu bundle baru di akun Mas Mazing yang sangat-sangat kismin. Oke, bundle kedua ada bundle Assault Force. Ini aku lupa dapat dari mana. Kalian kalau kalian ada yang ingat tulis di komentar ya. Ini aku lupa ya. Oke, bundle ketiga ini udah bundle lama ya. Fearless Warrior bundle. Ini bundle gratis juga, dapatnya juga dari mana aku lupa ya. Oke, yang berikutnya ada Dutch of apa itu namanya, itu bundle dari Elite Pass kalau nggak salah ya, itu bundle Elite Pass kemarin ya. Ini bundle baru sih, bukan bundle lama. Lanjut ke bundle berikutnya, Sterling Futurnetic bundle. Ini dari event Ultah Free Fire kalau nggak salah, aku lupa ya. Oke, seperti itulah ya, yang cowok nggak punya karena memang itu berbayar ya. Oke, berikutnya ada bundle Ruthless Fury ya. Ini bundle apa ya, aku juga lupa, ini lama banget ya. Ini bundle Rampage yang kemarin tahun 2022. Ini gratis juga teman-teman, buat kalian player baru mungkin nggak ngerti ya. Ini crate Elite Pass yang sangat langka ya, yang mungkin kalian itu sedang nyari-nyari. Tapi memang itu edisi terakhir itu di bulan Juni kalau nggak salah. Setelah itu crate-nya itu hilang, di Elite Pass sudah nggak ada ya. Kalau kalian beli Elite Pass 2 atau 3 kali berturut-turut, itu akan mendapatkan crate itu kalau nggak salah ya. Berikutnya ada bundle Killspark Gamma. Ini bundle inkubator paling murah ya, di inkubator ninja. Oke, seperti itu, paling murah ya, jadi nggak usah kita bahas. Berikutnya ada bundle Mystery Shop yang aku beli kemarin di event Mystery Shop Desember ini. Cukup murah. Murah nggak sih? Kalian dapat diskon berapa? Aku dapat 64 kalau nggak salah. Bundle berikutnya bundle Denso Song of Hana bundle. Ini yang versi cewek ya. Aku dapat kalau nggak salah dari event Diamond Door. Kalau nggak salah ya, aku sedikit lupa-lupa inget sih. Sepertinya ini event Diamond Door dan aku buka itu hanya beberapa kali open saja. Dan aku cukup hoki di event Diamond Door itu. Dan memang aku nggak bikin konten. Oke, berikutnya ada bundle yang versi cowoknya. Ballad of Oni bundle, aku juga punya. Wah, Bang Mas Masing Sultan bisa punya bundle itu ya. Ini aku nggak dapat di event ya. Jadi aku itu dikasih sama Garena. Kebetulan aku itu ikut giveaway di Instagramnya Garena yang itu, yang dulu pernah aku share itu, temukan dua kata tersembunyi ya. Kemarin aku juga sudah bikin konten itu dan kebetulan aku itu menang dan langsung dikasih sama Garena, langsung dikirim di email ya. Langsung dikasih Free Fire Sosmed Challenge-nya, hadiahnya seperti itu. Dan dia memang masuk ke grup Denso ya. Dan untuk Denso sendiri besok itu akan diisi dengan bundle-bundle bertema Jepang ataupun dari bundle-bundle samurai, ninja dan juga sebagainya. Jadi untuk Elite Pass Season 1 dia juga akan masuk ke bundle Denso kalau nggak salah ya. Jadi kalian tunggu saja. Oke, bundle-nya seperti ini. Jadi nggak perlu kita akan review lagi, sudah direview oleh banyak orang YouTuber ya. Nah, kalau Mas Mazing share cara-cara dapat bundle gratis itu, kalian sebaiknya ikutan. Siapa tahu kalian bisa juga hoki dan dapat bundle gratis seperti Mas Mazing teman-teman ya. Semoga kalian itu hoki semuanya. Oke, kita unboxing di sini dan sudah dapat lagi bundle baru. Ini bundle dari Mystery Shop juga kalau nggak salah yang kemarin ya. Bundle apa itu, lupa ya, bundle yang itulah ya pokoknya. Oke, ini bundle Elite Pass yang beberapa bulan yang lalu, belum begitu lama ya. Bundle apa ini, Scorpio kalau nggak salah, lupa aku ya. Oke, ini versi cowok dan juga cewek. Oke, nah berikutnya di sini ada bundle Diamond Royal yang di sini aku sampai dapat 4 ya untuk bundlenya itu, karena tiketku terlalu banyak dan harus dihabiskan. Jadi aku dapat banyak banget bundle dari Diamond Royal. Ini bundle dari event, lupa juga aku event kemarin ya, event apa ya, Golden Ball kalau nggak salah atau apa. Nah, lanjut kita ke bundle Elite Pass lagi saja teman-teman. Oke, ini Elite Pass Ninja yang belum lama ini juga rilis ya. Ini Elite Pass versi yang cewek dan yang cowok itu kayak Naruto gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk bundlenya. Langsung let's go ke next bundle. Ada bundle Paradise Defender. Ini aku juga dapat beberapa kali spin, satu atau dua kali spin gitu di event Luck Royal apa Katana kalau nggak salah.
Aku malah dapat bundle ini dan cukup hoki juga karena nggak ngabisin banyak diamond ya. Di sini ada bundle selanjutnya, bundle Elite Pass Hiu, teman-teman, yang seperti kalian lihat Mega Jaw Tormentor Bundle untuk yang cowok ya. Oke, langsung kita unboxing saja. Lumayan untuk nambah koleksi ya. Ini Lady Borokok Bundle, Lady Borokok. Aku nggak ngerti dapat dari mana, sampai lupa aku ya. Ini di event apa aku sampai lupa. Ini yang jelas kalau yang cowok ini bundle Diamond Royal kalau nggak salah ya ini ya. Kalau nggak salah sih, kalau nggak Gold Royal sih itu. Nah, kalau ini aku sendiri lupa ya, ini event apa aku sampai dapat 2. Oh, ini dari ini Diamond Royal juga. Oh, ini dari Diamond Royal ya. Bionica itu dari Diamond Royal dan ini dari Elite Pass ya. Ini Chef Master ini dari Elite Pass, ada pasangannya juga yang cowok ya kan, Kung Fu Di sih ya, yang kemarin kita spoilerkan juga. Oke, berikutnya ini dari Elite Pass juga, Elite Pass Bumblebee kalau nggak salah yang beberapa bulan yang lalu. Next, ini yang versi cowok, ini juga Elite Pass Bumblebee ya, ini versi cowoknya warna kuning. Oke. Next, kita akan unboxing untuk bundle ini. Aku dapat dari mana juga lupa, event apa nih? Purple Might Bundle ya. Ini bundle-bundle cewek ini aku punya banyak dan nggak begitu inget. Ini juga aku udah lupa ini event apa ini. Kalau nggak salah event 9 diamond kah? Aku juga lupa ya. Event diamond biru kah? Aku lupa. Kalau ini dari Diamond Royal kalau nggak salah ya, ini Diamond Royal. Kalau nggak salah ini Diamond Royal, sama seperti yang Teddy itu ya. Kalau ini dari event gratisan ulang tahun Free Fire kalau nggak salah ya. Oke, next ini dari Inkubator, paling murah sih, Phoenix Zing Bundle paling murah ya itu ya. Jadi nggak usah kita bahas karena murah ya kan. Oke, berikutnya ada Elite Pass juga dari Elite Pass Aquaman ya. Ini Elite Pass Aquaman juga, ada yang cewek, versi cewek juga. Ini dari Elite Pass, aku masih ingat kalau yang dari Elite Pass. Berikutnya ini ada Elite Pass juga, Elite Pass Catur kalau nggak salah, ini Elite Pass Catur bundle cowoknya. Yang ini Elite Pass Catur bundle yang cewek ya, betul ya, ini Elite Pass Catur. Ini dari Magikub kalau nggak salah, aku tukar dari Magikub. Ini bundle kelinci ya, cukup langka juga, tapi nggak langka sih. Ini bundle dari Magikub juga, dulu dari weapon, bukan dari Diamond Royal ya dulu ya. Oke, next ada Shadow Striker, ini lupa dapat dari mana, tapi itu nggak spin banyak ya. Aku tuh kalau spin cuma spin sekali dua kali nggak dapat ya udah, kalau dapat ya hoki gitu. Oke, ini dari bundle bola kemarin ya, ini event dari Gold Royal bundle cowok. Ini dari Mystery Shop kalau nggak salah, ini sama ini ya, Mystery Shop juga. Oke, ini dari event kemarin, event gratisan kemarin ya, aku dapat 2 bundle di event JKT48 kemarin ya. Nah, kalau ini dari event Change Your Fate kalau nggak salah, ini Change Your Fate yang bundle ini ya. Kalau yang ini aku lupa ya, ini kayaknya dari JKT juga. Lupa ya, aku banyak yang lupa di sini ya. Oke, ini bundle satu pasang repaint ya, bundle-bundle repaint seperti itu, jadi nggak perlu kita bahas lah ya. Nah, ini dapat dari JKT juga, JKT48, dapat 3 berarti aku ya. Dan yang cowok ini aku lupa lagi, ini dapat dari mana ya, aduh sampai lupa gue. Ini Gold Royal kalau nggak salah ya, dan ini juga Gold Royal kalau nggak salah. Salah sih kayaknya ya. Untuk Kenta ini hadiah event sih, event nonton atau apa kalau nggak salah, itu lupa. Ini lupa lagi, ini dari mana ya bundle-bundle kayak gini, aku lupa banget. Ini event sih kayaknya, event apa gitu ya. Ini juga berbayar sih, kayaknya ini berbayar atau event ya, aku lupa banget nih. Nah, kalau ini gratis nih, kalau ini gratis aku inget. Nah, ini juga Gold Royal gratis ya, ini gratis. Terus yang ini event kemarin ya, belum lama. Oke, dan ini juga event bundle itu B ya. Nah, ini dari Inkubator paling murah juga tuh. Oke, sudah habis untuk bundle yang berbayar dan gratisannya, dan tinggal bundle yang sudah aku punyai. Di sini ada beberapa ya, ada Skyler, ada bundle Gold Royal, ada bundle Obito juga. Dan itu rencananya sih aku mau lebur dulu bundle yang sudah aku punya, nanti baru kita akan buka ya. Kita akan lebur dulu untuk bundle-bundle yang sudah kita punya di crate ya, ini untuk memperbesar peluang kita dan juga menghemat ya, dan untuk ya agar nggak mubazir ada crate-nya ya teman-teman. Oke, kalian pasti sudah dapat sih bundle ini. Ini event yang sangat menipu ya. Jadi buat kalian yang belum dapat itu, aku sarankan untuk stop event ini, jangan diteruskan karena ini memang event yang sangat menggokil dan menipu, teman-teman. Oke, di sini aku sudah 43 kali spin belum dapat, dan mungkin harus ke 100 lebih spin ya baru bisa dapat bundlenya. Bundlenya pun itu nggak begitu istimewa sih. Mungkin besok akan rilis di crate di shop ya. Jadi kalian tunggu saja di crate di shop ya. Mungkin akan rilis seharga mungkin ya 40 diamond per crate ya. Kalian tunggu saja di situ, teman-teman. Oke. Jadi seperti itu untuk konten kita kali ini. Konten buka-buka vault simpenan selama 1 tahun di akun Mas Mazing yang utama ya. Lumayan 6
menambah beberapa puluh koleksi bundle baru. Oke, kalau kalian punya saran konten lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa jaga kesehatan, sehat selalu, semoga keluarganya dan juga kalian semua rezekinya lancar. Aku Mas Mazing, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye.